Iya. Maukah kau menikah dengan aku? Patan! Patan, muka lo patan sama tonjok! Ha! Mulai sekarang, rumah ini serta isinya sudah menjadi milik Nyonya Rahma kembali. Heh, kamu kalau ngomongnya sembarangan ya. Rumah ini milik Nyonya Foni. Maaf, Bu Foni. Saya adalah notaris yang mewakili Bu Rahma. Dalam isi surat ini, Ibu telah menandatangani dan menyatakan kalau Bu Foni akan mengembalikan harta yang sudah Ibu ambil dari Bu Rahma. Iya, semoga aja ini awal yang baik buat kita, Mi. Dan semoga setelah ini, aku bisa kumpul lagi sama istri dan anak aku. Patan, Patia mana bawa sih? Oh, jangan-jangan Patan itu Patia culik mau ya? Hah? Emang kamu tahu apa artinya diculik? Wih, Patia itu TV sering tonton itu film-film itu tuh patan-patan culik-culik itu bisa itu tuh terus gitu teriak-teriak gitu-gitu. Ini Patan ini bodoh nih benar nih nonton film bisa pernangganya. Tolong! Woi, woi ya ya ya, woi tolong woi. Woi, woi. Woi, tolong woi. Udah, Patia udah kamu diam ah. Ngapain sih kamu teriak-teriak segala? Nah, apa sih ini Patan nih? Patia suruh diam-diam. Nih Patan, nih ya. Film-film itu tuh culik-culik mau itu teriak-teriak harus itu tolong 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 gitu tolong tolong ay ay tolong aku banyak nonton film kamu aku kan lagi nggak nyulik kamu lagian sebentar lagi juga kita sampai mana sampai aku akan nunjukin kamu ke tempat romantis yang kemarin malam kamu nggak datang aku udah hias semuanya sama bunga-bunga biar kamu suka bunga-bunga hias-hias gitu ah itu pasti suka itu bunga hias-hias mau lihat-lihat mau ya. Ayo. Oke, Ori. Nanti kalau kamu udah lihat apa yang aku udah siapin buat kamu, kamu bakalan tahu kalau aku ini adalah orang yang sangat romantis. Romantis? Apaan tuh? Romantis itu apa ya? Sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa dirasain. Kamu juga bakalan tahu kalau kamu udah ngerasain sendiri, kalau kamu udah ngeliat sendiri. Mana itu namanya romantis-romantis itu hias-hias bunga? Bu, Patan mulu nih. Capek nih Patia, Patan bohongin terus tau. Patia, Patia tunggu. Tunggu sebentar, Pak. Pak, Bapak di sini lihat ada meja nggak? Meja, terus ada beberapa kursi, sama ada lilinnya juga, terus ada bunga-bunga segala macam gitu, seperti dihias. Oh, itu. Iya, saya tahu. Kenapa ya, Mas, ya? Sekarang ada di mana ya, Pak, ya? Kan semalam masih ada di sini. Tadi pagi-pagi udah diberesin, karena nanti sore mau ada tamu mau pakai taman ini. Nggak tahu untuk acara apa. Makasih, Mas. Kalau melihat Bu Rahma dan Tuan Ramlan, Bapak itu suka sedih. Tuan Ramlan masih saja berharap Nyonya Maya kembali. Dan dia juga selalu berharap bahwa anaknya akan kembali. Padahal kan kalau dia tahu, sebetulnya anaknya itu adalah si... Nora? Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Boleh nggak kebanyakan ngomong? Jadinya ngaco. Terus bisa kedengeran sama orang lain. Apaan sih? Lagian Bapak ini ngapain sih? Hah? Kerjaan cuma mikirin perasaan orang lain aja. Bapak nggak pernah mikirin perasaan Ibu? Hah? Bapak nggak tahu perasaan Ibu gimana?
perasaan seorang ibu kandung yang mengandung anaknya 9 bulan, terus anaknya meninggal duluan. Pak, kalau ibu saat ini boleh milih, Pak, dengan ibu yang mati duluan daripada Kinar, anak kandung kita. Maksud kamu? Yang Kinar anak kamu? Barang-barang kamu sini. Udah lepasin. Ah. Apa? Dompet sama yang kamu mana? Ah, ini dia. Buat apa sih? Buat dijual, buat biaya hidup. Buat bayar kontrakan, buat bayar makan. Jadi kita tuh perlu duit, tau nggak? Mama nggak mau lagi tinggal di jalanan, tidur di jalanan, dikejar-kejar sama kambing. Galin, no way, enough! Cukup! Lagian kamu sejadi anak, nggak bisa diandelin. Ngejar cowok kayak Fatan aja nggak bisa. Coba kalau kau kawin sama Fatan, mau jadi orang kaya kita sekarang, nggak jadi gembel kayak sekarang ini. Bisanya nyalain doang sih. Kayak mama pinter aja. Tuh, kakek-kakek peo udah muati aja. Nggak bisa digaet, mana ketipu. Dodolan siapa, hah? Masa kita tiba-tiba aja, mama mau disini neraka. Mamanya udah hancur kayak gini, bukannya dihibur, malah dihinain, dikata-katain. Sakit hati, tau nggak? Sabar, Ma, sabar. Udah jangan lebay deh. Lagian kakek-kakek udah mau mati ya, masih diembat aja. Nggak ada yang lebih cakep apa? Udah, Ma, sabar. Sabar, jangan nangis. Ini malah sakit, tau nggak? Mukanya dilus, mau ditabok lagi. Jangan nangis, Mama. Jangan nangis, Ma. Aku minta maaf. Sekarang, gimana caranya kita bahas dendam sama dia? Itu yang harus dipikirin. Emangnya kamu udah punya cara buat ngancurin hubungannya Fatan sama Tarsan? Bukan cuma cara aja, bukan cuma ide aja, bukan cuma rencana aja, Ma. Aku udah bikin Fatan sama Fatia berantem gara-gara salah paham. Bego! Dari dulu gitu mulu rencananya. Bikin berantem, ntar baikan lagi, berantem, baikan lagi. Capek, tau gak? Bisa marah. Emang mau punya ide? Ngomel aja kerjaannya. Apa idenya, ha? Mama punya ide. Ide yang gini. Caranya, kita buang si Tarsan itu balik ke hutan. Supaya dia gak mungkin lagi balik sama Fatan. Aduh, aku pinter banget sih. Funny gitu loh. Iya kan? Itu doang? Iya. Gimana, Fini? Keren! Makasih, Mama. Makasih, Mama. Aduh, hebat banget ide. Udah lepas sih. Lepas sih. Lepas sih. Ayo, bilang. Apa? Maksud kamu bilang Kinar anak kamu? Ibu tuh pasti salah dengar, Bu. Kami berdua tuh lagi ngomongin masalah anak kami yang kami titipin sama keluarga kami yang jauh, Bu. Soalnya waktu saya melahirkan, kondisi kami berdua tuh sangat miskin banget, Bu. Jadi kami nggak punya uang buat ngurusin anak kami berdua. Terus pas sekarang kami berdua udah bisa ngumpulin uang, ternyata kami nggak bisa nemuin anak kami, Bu. Iyanya, betulnya. Betul. Makanya, Bu, kami sangat deket banget sama Non Kinar. Setiap kami lihat Non Kinar, yang terbayang di diri kami berdua itu tentang anak kami yang hilang, Bu. Soalnya Non Kinar udah kami anggap sebagai anak kami berdua, Bu. Bu, Bu, Bu. Sudah, Bu. Jangan nangis. Sabar. Ya.
Ya Allah, kasihan Hasan dan Lastri. Aku bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Karena hatiku juga pedih setiap saya mengingat Kinar, cucuku yang meninggal secara terakhir. Saya doakan kalian bisa menemukan anak kalian. Terima kasihnya, terima kasih. Untung saja Bu Rahma percaya sama cerita kamu. Kalau enggak, aduh. Iya, Pak. Ini kontrakan kita, Vin. Hah? Ya salah nih. Emang ini doang yang pas sama keuangan kita sekarang? Iya, mampunya cuma segini doang. Udahlah, sementara ini enggak apa-apa. Ntar kita pindah ke rumah yang lebih gede, lebih mewah. Kalau kamu udah balik lagi sama Fatan. Jangan lupa ya, lanjutkan rencana untuk membuang Tarzan ke hutan. Ingat tuh. Siap. Gua bakal kasih obat ini ke campuran kue itu. Dan gua bakal bikin Cemong tertidur setelah dia makan kue buatan gue. Suka banget sama kue ini. Langsung diembak. Berarti sekarang gue tinggal ganti baju baru anterin kue ini ke rumah Cemong. Laper banget nih. Tapi enggak boleh beli makanan, harus ngirit. Susah banget jadi orang kiri. Ada kue. Punya siapa nih? Kayaknya enak nih. Aduh, panas. Aduh, enak nih kayaknya nih. Rezekin amplang. Enak banget. Lumayan, rezeki numpuk. Mm.
tangan, saling berpelukan, berikan senyuman, sebab perpisahan. Kenanglah sahabat kita untuk selamanya. Pasar memang belum stabil. Dan menurut perkiraan, sampai kuartal kedua nanti, kondisinya akan terus menurun. Tapi, saya sebagai pengusaha, saya harus berani ambil resiko. Karena kalau tidak, bisnis saya nggak bisa jalan. Betul, Pak. Terima kasih. Karena perusahaan saya maju begitu pesat dengan baik. Saya juga sangat senang, Pak. Apalagi perkembangannya juga baik. Dan masyarakat pun menerimanya. Betul, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, sayang. Kamu selalu mendukung aku. Aku bangga sekali punya istri seperti kamu. Sayang, kenapa kamu bengong? Ya, Mas Ramlan. Mas Fadli. Ramlan. Aduh, Bu Maya gimana sih? Kok bisa salah manggil? Wah, jangan-jangan Bu Maya punya selingkuhan ya? Kita pulang sekarang. Usah lebay deh lu ngeliatinnya. Oh, iya. Iya, abis. Nini masih gak percaya Nonpina beneran nih tinggal di tempat ini. Iya. Yeah. Beneran? Iya. Yeah. Sungguhan? Iya. Yeah. Are you sure? Yeah. Yakin? Pasti? Lu nanya sekarang, gue tampok beneran ya? Jangan gitu dong. Ya abis Nini gak nyangka aja Nonpina sekarang tinggal di tempat seperti ini. Tempatnya kumuh banget. Nih kalau misalnya Nini tinggal di tempat seperti ini ya, dijamin Nini gak bisa, badan Nini bisa gatel-gatel semua. Lu tuh ngina gue? Nggak ngehina sih, cuman kan ya kenyataan hidupnya seperti itu sekarang ya Nonpina ya. Agak menyedihkan gitu ya Nonpina, ya nggak sih? Ya dilihat lagi kenyataannya Nonpina seperti itu, kayaknya sekarang kita berdua udah nggak bisa temenan lagi, maaf ya. Kita kayaknya udah nggak selevel gitu deh, Nun. What? Karena sekarang keadaan gue kayak gini, lo nggak mau temenan lagi sama gue? Terus lo bilang ini bukan penghinaan? Ini penghinaan! Tahu nggak? Iya. Ampun. Maaf, iya deh. Ini temenan lagi deh sama Nonpina. Ikhlas? Iya beneran ikhlas, Nonpina. Udah nggak usah banyak ngomong. Bantuin gue sekarang. Suntikin ini. Kecemong. Emang ini suster apa disuntik-suntik segala? Jalanin aja atau lo yang gue suntik mau? Jangan hinin dong. Serem banget sih suntikan-suntikan segala. Ini gak nyeremin ya, Non? Jodohnya Nini nih, itu Mas Tampan. Bentar, Non. Bentar, Mas Tampan. Gila ya nih orangnya.
nggak bisa ngeliat Yoga lewat dikit. Emang lenceh bener-bener deh. Mas Taman kesayang! Mas Taman kesayang! Lu apa-apaan ini? Ini apaan? Lu mau nyuntik gua? Ih, Ninin kangen banget sama Mas Tampar loh. Apa? Jangan main-main. Mas Tampar! Mas Tampar kok lari sih? Tungguin Ninin. Ini suntikannya bukan buat Mas Tampar. Mas Tampar! Buntu lagi, gimana nih? Mas Tampan, stop. Diem di situ loh. Buang suntikannya. Ih, ini suntikannya bukan buat Mas Tampan tahu. Gua nggak peduli itu buat siapa. Lu kan pembawa sial. Cepet buang nggak? Nyeremin tahu. Kok Ninin dibilang pembawa sial sih? Ninin ini kan cantik dan seksi serta menawan dan baik hati. Nggak mungkin bawa sial. Buang nggak? Buang! Mas Tampan! Mas Tampan sih! Makanya jangan suka menghindar. Akhirnya meluk Ninin juga kan? Mas Tampan! Ini kenapa lagi? Kok kenjang-kenjang? Suntikannya kena deh. Ya, Mas Tampan. Mas Tampan. Aduh. Ya, suntikannya nusuk deh. Ya, Mas Tampan. Mas Tampan apa ini? Aduh, Mas Tampan. Aduh, Mas Tampan. Bangun, aduh. Ini enggak sengaja. Mas Tampan, aduh, ini gimana lagi? Aduh, Mas Tampan maafin ini. Ini enggak sengaja. Beneran deh, Mas Tampan bangun. Mas Tampan. Aduh, gimana nih, gawat. Aduh. Elenje. Non Pina. Gara-gara Non Pina nih, Mas Tampan jadi kena suntikan tuh. Lu bisa nggak ngomongnya nggak usah pakai toa? Kalau kedengeran orang, tabok nih. Lagian ambil sisi positifnya aja, kenapa sih? Kalau Mas Tampan lo itu pingsan, berarti lo bisa ngapa-ngapain dia tanpa dia marah-marah ya kan? Iya bener, iya ampun itu bener banget Non Pina. Iya Non Pina emang cerdas banget ya. Itu mah pengalaman pribadi. Wah, kalau Mas Tampan pingsan seperti ini, berarti Ninin bisa curi-curi buat nyium, pegang-pegang, cubit-cubit, peluk-peluk. Wah, bener. Mas Tampan, Mas Tampan pingsan terus ya. Ganteng banget nih Mas Tampan. Sini nih cium. Kamu benar-benar kelewatan, Maya. Kamu mempermalukan aku di depan kolega bisnisku. Aku minta maaf, Mas. Aku betul-betul nggak bermaksud. Aku nggak mau dengar penjelasan apapun dari kamu. Jelas-jelas itu kamu cuma rampok. Dan kamu sukses. Kamu sukses membuat aku diketawain semua orang. Aku minta maaf, Mas. Maya, aku butuh waktu untuk sendiri. Tapi Mas, please Maya, aku butuh waktu untuk sendiri. Oh, kamu nggak mau turun karena kamu mau lihat aku melakukan tindakan yang bodoh dan lebih memalukan lagi. Jadi makin banyak orang yang ketawain aku. Begitu. Ma, demi Tuhan, aku nggak ada niat untuk jahat sama kamu. Apalagi menyakiti hati kamu. Sekarang juga, kamu keluar dari mobil ini. Please. Tapi Mas, saya baru ngantar mami saya berobat di rumah sakit. Baik. Besok,
besok. Besok saya baru masuk kantor. Dan tolong siapkan dokumen-dokumennya ya, buat saya pelajari. Maya? Mas Fadli! Mas! Mas Fadli! Masya Allah, Maya dalam bahaya. Menyelamatkan aku. Tidak usah bilang terima kasih. Saya tidak berniat menolong kamu. Saya tidak tega sama Ramlan. Saya kasihan. Dia pasti sedih kalau kamu celaka. Mami. Maya. Kenapa Mami berlari? Mami nggak mungkin bisa lari. Jalan aja Mami nggak bisa. Rasa kebencian Mami pada seseorang membuat Mami jadi bangkit. Ramlan, ayo kita kembali ke mobil. Ayo Ramlan. Mami nggak bisa lama-lama dengan peran seperti itu. Terima kasih, Maya. Kamu memberikan keajaiban pada Mami. Kalau memang Mami membenci saya, kenapa Mami menyelamatkan saya? Patia tidur dulu mau ah. Oh my god. Kelapa air. Kok tahu orang ada ya? Patia suka kelapa air. Ah, jangan-jangan Patia kerjain Bina sama. Dia kan jahat ya. Tapi Patia haus. Patia kelapa air suka. Bina kalau kasih Patia kelapa air, mungkin enggak Bina sini datang. Patan ada enggak? Patan ada enggak? Pasti Bina datang enggak kan? Wah, Bimina. Bimina baik Patia sama nih Patia. Bimina nih bawain sini Patia buat nih. Emang baik deh. Thank you.
Kenapa dia bisa pingsan kayak gitu? Bergegaslah kawan, sambut pasada. Bergegaslah kawan, sambut pasada. Wah, Bimina. Bimina baik, Pati sama nih, Pat. Bimina nih bawain sini Pat yang buat nih. Emang baik deh. Benar. Vina pintar juga. Bagus. Rencana ini berhasil. Tinggal ngejalanin rencana selanjutnya. Wah, Nabina. Nabina berhasil juga ngelupin si Fatia. Nanti. Ini bantu ini. Ini ngangkat ini gila berat banget cepetan. Iya, Nan. Jam lama mau mobil kayak begini? Mama ini bisa ngomel mulu. Dipikir gampang bikin nih Fatia jadi pingsan kayak gini? Susah tau gak? Udah gak usah ngomel-ngomel aja, dibantuin masukin ke dalam mobil. Masukin cepetan. Aduh, bantuinnya. Berat banget ini. Sejak misiku menjatuhkan Foni berhasil, aku belum sempat ketemu Fatia lagi. Fatia sekarang lagi ngapain ya? Aku kangen banget sama Fatia. Kasih buat bantuannya. Banyak ketinggalan. Masya Allah. Apa yang mau mereka lakukan sama Fatia? Dadah, hati-hati. Aku harus ikutin mereka. Aku gak mau kalau sampai Fatia kenapa-napa. Masya Allah, Nin. Orang tua kerja sendirian, pak pik pak, lu molor. Woi! Kenapa si ganteng tidur di kamar si Ninin? Waduh, kacau nih. Nyak? Aduh, Nin. Lu makan terlaluan banget, Nin. Lu pasti abis berbuat mesum lu ya semalam ya. Tuh, lu lihat tuh si ganteng sampai teler begitu tuh. Tuh. Nyak, sewot aja, nuduh-nuduh aja sih nyak. Nyak ya, kalau misalnya Mas Taman itu ternyata milih Ninin, ya udah terima nasib aja kalau. Lu tuh yang bener, lu tuh mesti beriman, lu tuh mesti punya malu. Oh, sakit ya. Ya Allah, lu ngapain juga lu, ha? Sama si ganteng di sini ngapain? Ya? Oh. Mas Taman ini udah bangun. Udah, tolong. Mas Taman jangan pergi. Aduh, apa mana sih lu, Masya Allah, Nin. Lu mah keterlaluan banget jadi anak ya. Sebenarnya mereka ini mau bawa Fatia kemana sih? Aku takut terjadi sesuatu yang buruk sama Fatia. Apa sebaiknya aku cegat aja ya? Terus aku rebut Fatia dari mereka. Tapi takutnya nanti malah mereka itu mencelakai Fatia lagi. Mereka kan pasti masih marah karena aku udah ngerebut hartanya Nenek Rama dari mereka. Terus aku harus gimana lagi dong? Tenang Gibran, tenang. Oke, mungkin sekarang sebaiknya aku ikutin aja dulu mereka, kemanapun mereka pergi. Begitu ada kesempatan, aku rebut Fatia dari mereka. Mudah-mudahan kucing ini bisa gantiin kucing Fatia meninggal. Fatia? Fatia?
aku punya sesuatu nih buat kamu. Sesuatu yang spesial. Fathia mana ya? Fathia? Fathia, aku bawa hadiah buat kamu. Kamu pasti bakalan suka. Fathia? Fathia mana ya? Di kamarnya juga gak ada. Fathia? Mas Batam, nyariin Fathia ya? Iya, Bi. Fathia di mana? Nah, itu dia, Mas. Bimina juga nyariin Fathia dari tadi. Fathia gak kelihatan, Mas, dari tadi. Bimina juga gak tahu di mana. Wah, bahaya. Mampus gue. Fathia marah sama gue terus dikabur di rumah. Ada aja sih. Bi, Bibi tolong pegang pegang nih kucingnya ya. Jagain nih, Bi, ya. Saya mau pergi dulu cari Fathia. Ya, Bi? Iya, iya. Aduh. Sini, aduh, dia kelihatan aja badannya kecil, benar berat banget, berat dosa nih orang. Udah diem, kamu tuh kenapa sih ngeluh terus dari tadi? Udah diem kenapa? Ih, berat. Udah mah dibuang di sini aja ya, Maya. Udah capek nih. Aduh, jangan. Di Tarzan harus dibuang jauh ke hutan biar nggak bisa balik lagi. Harus cepet deh. Aduh, pasang berat kamu nih, gue. Astagfirullahaladzim. Mereka ini benar-benar jahat banget ya jadi orang. Tega-teganya mereka mau buang Fathia di hutan kayak gini. Aku punya rencana. Rencana untuk ngebebasin Fathia sekaligus ngerjain mereka. Aduh, Mama, masih berapa jauh lagi sini? Sumpah ini semakin lama semakin gelap, tau gak, Ma? Kamu tuh kenapa sih? Mama capek tau gak denger kamu ngeluh terus, ngeluh terus. Kamu serius gak sih pengen ngebuang si Fathia ini? Niat. Ya udah, makanya sekarang ya, kalau dia dibuang sini percuma, entar dia bisa balik lagi. Entar usaha kita sia-sia. Ma, kenapa aku tiba-tiba merinding? Hei, kalian perempuan-perempuan nggak tahu sopan santun. Berani-beraninya kalian masuk ke hutan ini tanpa permisi. Itu suara apa ya? Mama juga nggak tahu, Vin. Karena kalian sudah berani masuk sini tanpa permisi, maka kalian harus jadi istriku. Istri genderuwo. Mama, jadi istrinya genderuwo? Berhasil. Vin, tungguin Mama, Vin! Ya, ya, ya. Vin, cepet lari, lari. Eh, Mama! Tungguin! Mama! Vita! Aduh! Ya Allah. Encok nih. Aduh. Apa-apaan sih Mama nih? Apaan sih? Malah ngapain Mama juga gak tahu nih. Aduh, kita terjebak nih. Mama. Aku gak mau nih jadi istrinya genderuwo. Aku mau jadi istrinya My Baby Batan. Mama juga gak pengen jadi istrinya setan. Gimana nih, Vin? Terjebak di lubang. Stop, stop. Aku kan tinggi 170 nih tingginya model. Pasti bisa nih. Bisa gak? Lebih tinggi lagi loncatnya, cepetan. Oh gini. Jadi aku lompat, Mama dorong patat aku. Puing gitu ya. Ya. Ya, satu. Pas aku, bek, Mama langsung didorong patat aku. Puk gitu. Cepetan. Satu, dua. Aduh, Vin. Gimana sih bisa enggak sih? Udah lah, banyak kan ngeluh. Udah sekarang Mama deh. Kan kamu jongkok, kamu yang naik. Entar kalau udah nyampe atas Mama bantu kamu naik. Udah, tarik nafas. Yuk. Vina! Kamu
udah nih, Mama lepas. Nih, lepas tuh. Tuh. Nyobrak di dosa sih, Mama. Apaan sih, ya? Enggak, kaget. Udah, tahan ya. Buset. Kamu tuh gimana sih bisa ngasih bantuin? Bukan yang gak bisa, Ma. Swear deh, gak kuat, Ma. Kita harus gimana dong, Vi? Masa kita kejebak di sini terus sih? Ma, gimana dong, Ma? Masa kita gak bisa keluar sih? Tolong! Tolong! Keluarkan suara dangdutmu. Tolong! Syukurin. Makanya jadi orang jahat sih. Ya ampun, Fatia. Fatia, Fatia. Aku tuh benar-benar kangen sama kepolosan kamu. Sama tingkah lucu kamu. Aku sayang sama kamu, Fatia. Tapi entah, apa kamu juga merasakan hal yang sama ke aku? Fatan. Fatan. Jadi, kamu lebih sayang Fatan daripada aku, Fatia. Baik. Kalau emang itu mau kamu, aku antarin kamu ke Fatan. Kasihan Maya. Kelihatannya ini kecapean. Sekarang juga kamu keluar dari mobil ini. Maafkan aku. Aku gak sanggup. Kau masih mikirin pria lain dalam hidupmu. Aku cuma ingin aku menjadi satu-satunya pria dalam hidupmu. Pikiranmu dan hatimu, Maya. Aku cinta sama kamu. Kenapa dia bisa pingsan kayak gitu? Tunggu! Lo kan harusnya koma. Kenapa lo ada di sini?
Dan lo juga kelihatannya segar dan bugar. Lo bohong ya? Hah? Lo bohong ya? Kenapa? Jawab! Ya ampun, Fatia. Eh, lo lihat tuh! Gara-gara lo, Fatia jadi jatuh, kan? Itu hukuman buat lo karena selama ini lo ngajagain Fatia di saat gue nggak ada. Fatia itu pacar gue. Gak ada urusannya sama lo! Udah, berhenti! Apaan sih berantem-berantem? Fatia, Fatia kamu jangan deket-deket sama dia. Dia itu pembohong! Kita juga tahu kan kalau dia itu koma. Sekarang ngapain dia ada di sini? Orang koma itu nggak bisa jalan, Fatia. Orang koma itu harusnya ada di rumah sakit, tapi dia enggak. Dia itu segar bugar! Iban sembuh udah? Iban bohong enggak kan, Fatia sama kan? Iya, Fatia, aku udah sembuh. Aku baru balik dari Amerika tadi. Aku flag tadi pagi, iya. Fatia, kamu jangan dengerin dia. Itu bohong! Patan lu sayang gak baik sama Fatia? Hah? Patan sayang gak sama Fatia? Patan sayang binatang aja? Susah! Gimana Patan Fatia sayang sama? Fatia, Fatia tunggu! Fatia! Kenapa lu ketawa? Hah? Eh, ini Fatia ini gara-gara lu nih semua. Ini gara-gara lu! Apa yang lo lakuin sama dia sampai dia pingsan kayak gitu? Hah? Jawab! Jawab! Jawab gue, jawab! Gue harus ngomong apa nih sama Fatan? Apa perlu gue ceritain aja yang sebenarnya sama dia? Apa yang udah dilakuin Vina ke Fatia? Tapi kalau gue ceritain soal Vina, Fatan pasti ngamuk sama Vina. Dan pasti dia akan berusaha mati-matian balik ke Fatia. Padahal gue juga gak mau Fatan tuh balik sama Fatia. Apa yang lo lakuin sama Fatia? Hah? Jawab, ayo cepet jawab! Kenapa lo diam? Ini semua gara-gara lo, tau gak? Tadi tuh, waktu gue temuin dia tuh lagi marah-marah. Dia tuh lagi kesel, sedih. Akhirnya dia lempar tuh, kaleng. Terus mantul. Terus kena kepalanya lagi, dan akhirnya dia pingsan. Jadi semua ini gara-gara lo! Gara-gara gue, Fatia jadi pingsan. Kasihan Fatia. Kayaknya Fatan percaya sama alasan gue. Ini kesempatan gue nih. Jadi sekarang gue harap lo jauhin Fatia. Jangan pernah deketin Fatia lagi, jangan kasih harapan sama Fatia. Mungkin selama ini lo memang pernah menghuni hatinya Fatia. Tapi sekarang giliran gue. Jadi sebaiknya lo sekarang menyingkir aja. Sama sibuk sama semuanya, Fatia sendiri ini. Ah, Miung! Miung! Dari kemarin aku pengen ngasih kucing ini sama kamu. Aku harap kucing ini bisa menggantikan si Miung yang meninggal. Gak ada bisa yang isi Miung ganti. Akhirnya Fatia memaafin gue. Fatia mau lihat Patan bukti kalau Patan nyatang sayang sama. Lihat aja, aku akan buktiin sama kamu. Ya udah, gitu kalau Patan mana-mana pergi-pergi kerja itu, kucing sama Patan harus. Patan, kucing.
ngurus, bener harus. Makan kasih. Senang harus kucing terus, sedih boleh enggak? Kalau Patan ujian lulus, Patya sama kasih. Patya sayang, Patan bisa sama. Iya, iya. Aku gak akan ngecewain kamu. Aku akan buktiin sama kamu. Kalau aku juga bisa mencintai kucing ini sama seperti aku mencintai kamu. Oh, jadi si Mas Fatan itu lagi dikasih ujian sama Fatia. Kayaknya seru banget nih kalau misalnya Nining kacauin. Jadi begitu misalnya nanti Non Pina datang, Nining kasih tahu deh ke Non Pina, Nining udah punya inisiatif. Siapa tahu Nining yang pangkat jadi manajernya Non Pina. Asik nih. Kue dan mana basah-basah dari kepalanya. Orang susah, kasihan, kasihan kasih kue. Kue. Sudah membaik. Cuman sayang, keluargaku belum kembali. Istri yang aku cintai belum kembali. Maya, maukah kamu kembali padaku? Aku gak bisa, Mas. Kenapa kamu menangis, Maya? Siapa yang telepon kamu?
jawab, Maya. Jawab, Maya! Mas, jawab, Bu. Ben sembuh udah ya? Iya. Kan waktu itu aku dirawat di Amerika, terus aku udah sehat, udah sembuh, jadi aku udah boleh pulang lagi ke Indonesia. Fatia, aku kangen sama kamu. Sama. Iban sini, bisa mana? Saya Fatia tuh ya, malam ya. Ingat apa-apa enggak, bener deh. Itu Fatia, nih, air kelapa itu minum. Habis itu Fatia, tidur. Gitu, jadi ingat apa-apa enggak, bener deh. Oh, gitu ceritanya. Jadi si Cina itu ngasih obat tidur ke Fatia, terus dimasukin di dalam air kelapa. Iya, Fatia. Jadi tadi malam tuh Vina tuh mau mencelakakan kamu. Cuman ya untung aja aku ada di situ, terus aku nolongin kamu. Vina. Tapi Iban itu nggak ada ya. Iban Fatia jagoan deh. Makasih ya, Fatia selamatin. Makanya Fatia, kamu di dekat aku aja ya, supaya kamu itu aman. Tapi Fatia pacar sekarang Patan kan? Ah, tapi Patan tuh nyebelin banget beneran nih. Masa Patan binatang suka enggak? Padahal Fatia itu binatang saya. Banget gitu. Iya Fatia, aku juga suka binatang loh. Makanya aku kesini bawa sesuatu buat kamu. Tunggu sebentar ya. Wah! Nih, kan? Aku bawain binatang buat kamu. Wah, burung! Hah? Kamu tau gak namanya siapa? Siapa? Namanya itu Ilu. Halo, Patia! Halo, Patia! Ilu ngomong bisa juga ya, pinter banget. Fatia, aku mau berangkat kerja dulu ya. Patia jelek, Iban keren. Apa lu bilang? Patia jelek, Iban keren. Wah, rese nih burung nih. Patan! Ih, Patan mana sih nih? Mana katanya Patan buktiin Patia mau sama? Hah? Sayang, gitu binatang kayak mana? Ah, bohong tukang. Iya. Tuh kan, tukang bohong tuh Fatan, Fatia. Elang ngasih kongkong sih, kucampur ya. Patan! Ewer. Ilu. Patia suka Ilu, Patia pinter ya. Ilu suka. Andai aja kamu tahu, Fatia. Kenapa kakak tua itu aku kasih nama Ilu. Ilu itu singkatan dari I love you. Bisa diselamatkan. Kalau Patan jaga-jaga, Ewer mati bisa. Benar.